diduga pelakunya ini kan sudah sangat sepuh dan sudah sangat tua, dan mungkin keduanya ini kita temukan ada gangguan, karena hari ini yang perempuannya juga sudah kita temukan. Jadi dua sepasang itu sudah ditemukan, dan untuk yang anak-anaknya pelakunya yang kelas 6 SD usia 12 tahun, dan saat ini kita akan kumpulkan dulu secara lengkap dan kita lidik untuk bukti-buktinya. Namun kalau nanti ternyata memang keduanya ini ada gangguan mental atau ada gangguan kejiwaan, mungkin kita akan merestoratif justice untuk kasusnya. Karena pelakunya juga yang untuk menyebar adalah anak di bawah umur.